aja pakai angka lagi. Halo, mother. Wait. Ayo lo. Enemies ahead. Halo teman semuanya, selamat datang di Jikim Challenge the House yo. Oke, kita bakal mancing orang ya. Aduh, orang gila. Turunnya di pocinggi. Aku orang gila. Menunggu kalian di pocinggi. Pocinggi, bye bye. Ada berani ya sih? Wah, ada teman satu sekat belakang kita teman ya. Oke, okay. Kalau gue lihat tadi rutenya ya, Rojok rame parah sih. Rojok School Yasnaya ya. Jadi kita dari Pocinggi ke Rojok School Yasnaya temennya. Gue bakal main dengan sangat serius dan sangat fokus temen ya. Oke. Okay. Karena gue udah dipak-pakin temen ya. Pak-pak ternyata apa nggak tau ya? Katanya plok-plok-plok jadi apa? Plok-plok-plok. Satu skot, dua skot. Kiri, mereka bat. Ah, mereka nabrak. Oke, good job. Kali 6, boys! Turunan yang baik sekali, bung. Langsung dapat kali 6, bung. Dapat fast, bung. Sok ini di host, yuk. Dapat ekor. Oke, let's go. Ayo. Oh, temen gue disini. Oke, good job. Ada di sebelah. Oke. Mencar-mencar, mantap-mantap. Jadi gak rebutan, ya. Oke. Oke, okay, dapat tas. Not good. Rutan gua buruk sekali, bung. Kali 6-nya double, bung. Gua ambil dulu ya, daripada yang musuh ya. Ini gua ambil buat temen gua. Gua shotgun 2 biji kali 6 dua-duanya, guys. Bener nih. Nih, ini yang kita cari-cari, guys. Orangnya di sini, guys. Iya lo, bingung kan dengan kabar dia guys. Surprise, mother. cek, kasihan ya lo. Nice, kamu gak ngecil di atas. Ucap. Wah, satu orang satu ya. Tugas yang bagus. Oh, mereka perang di awal guys. Mereka perang di awal dan kita cuma dapat sisanya. Karena mereka tabrak ya di awal ya. Itulah enaknya jadi orang ketiga temen ya. Jangan ditiru temen ya. Jadi orang ketiga. Kayak pembelan. Oke, kita cuma dapat satu orang dan dua bot. Gak jelas. Oke. Kita harus mencari lebih dari ini. Apakah masih ada? Kita coba ke area sini. Ini terbuka. Apakah temen gue yang ngelut di sini? Ops, oh, oke, itu bot sepertinya. Oh, ada empo. What the hell is it? Sendiri kan dan gue bakal pakai tamrip aja. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Itu kayak sekilas info aja, sekilas info. Let's go. A few moments later. Gue dikasih board banyak bener. Ada orang guys. Yang terakhir orang ya. Yang dua, tiga ini buat empat, buat lebih nggak juga gua. Let's go. Hai. Oh di sini orang. Goodbye. Aduh ada di situ. Ah! Oh kena teman-teman. Apa tuh? Kok
peluru gue bisa kena. Wow, what's that? Gue gak tau apa yang barusan terjadi. Gue berusaha menghindar. Tapi gue memang scope-nya arahnya ke situ. Tapi karena nempel grinding, gue gak nyangka bakal kena dia dan langsung mati loh. Oh my god, literally instant kill guys. Oke, okay. Gue bisa bawain buat teman gue nih kalian 6 kalau mau. Gue bawain deh. Pertama kalian butuh ya. Ini kalau 8 juga gak jadi. Gue rada malas bawa banyak-banyak. Kalau kalian mau ambil aja di sini banyak nih. Lootan gratis. Oke, ini banyak lootan ya temen ya. Kalau kalian mau ngelut silahkan ke sini temen-temen. Gue lanjutin perjalanan gue lagi ya. Temen gue masih ngelut di pojok nih guys. Gue masih ngapain? Gue jemput kah? Tapi gue udah tahu ini rutenya enak nih temen. Ada yang datang? Nope. Nope. Aduh, mati gua. Nope. 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 Udah peluru 10, cukup ya. Bye, have a great time. Nyaris banget temen. Pas depan gua loh, berhentinya. Map nih. Untung aja mereka turunnya di bawah temen ya. Gue pas di high ground, mereka gak bisa naik loh. Gak bisa naik mati gue guys. Mepet mereka di sini. Dan untung gue pakai 2 AR sih. Dia mereka gini kan naiknya kan. Mau nembak gue tapi gak bisa nembak. Karena posisinya gak bisa buat nembak. Ngakak bro. Turut berduka cita bro. Wah oke parah sih gue. Ini namanya keberuntungan yang hakiki namanya. Let's go. Lanjut lagi temen ya. Gue ganti Lamborghini dulu ya, Ferrari dulu ya. Let's go bro. Anjay. Anjay, akhirnya ada open nih guys. Anjay. Anjay, katanya temen ya. Melihat Ferrarong. Ternyata dia pria hidung belang gitu ya. Kalau lihat Ferrarong dia langsung gregetan juga guys. Aduh. Ah guys. Kayak aja gaming. Mirip ya. Yoi bro, mirip-mirip bro. 11-11. Eh nyari mobil. Nyari musuh. Tadi flare gunnya di via saya sih. Udah pasti pergi sih guys. Itu awal banget sih. Ini ada orangnya deh tuh. Tuh berceceran tuh orang itu. Wewe. Ada kenapa dulu aja lo. Enggak kelihatan temen. Oke. Terima kasih. Dia bakal ngeras sih temen ya, tenang aja ya. Kita bantai dia kalau dia ngeras nih. Kalau gua jadi dia gua ngeras sih. Oh, di belakang ada mobil punya musuh. Barrier kita dibawa pergi ya sih. Kurang ajar juga temen gitu. Oke teman kita datang. Oh my god. Oh temen. Enemies ahead. Aduh temen gue kena.
bentar guys ya. Ammo gua simpen ya. Yang gua enggak ada helm nih. Oke, okay, you wanna try this way? Kita jadiin AKM kita jadi sniper, guys. Oke. Dua hit. Apa lo? Mampoeng lo, belakang lo ada mobil lo. Waduh, regionnya di sebelah gua. Biarin dia ngeras, biarin dia ngeras. Gua ngeras juga. Gua mobil. Nice, tabrak. Halo? Dia gak tau gua duluan dia. Bye-bye. Oh, gua nyampein orang. Ini gua nyampein orang barusan. Gua mundur dulu guys, ada yang kenok. Kena region. Gua bakal ngelut yang bawah tadi dulu. Oh gila, seru parah nih game. Jadi kakak bro, gak jelas. Gua mau ambil lalalalalala melam. Ada sniper gak? Bude. Bentar guys, gua butuh sniper guys. Gak ada guys. Tapi ada ammo. Ya ada ammo aja tuh. Bentar ya guys. Gue nyampein orang guys. Nyampein orang tuh nikmatnya dua kali temen. Udah cukup kah kalian ngelut ya? Ayo. Woi, mau sampai kapan? Dadah. Ya udah, dia mau jalan, kasih jalan. Gua mau oke aja. Ada yang kenok kah? Oke. Okay. Oke, okay, ada kenok. Mantap. Mau dia pakai MK lagi. Halo, mother. Wait. Ayo lu. Enemies ahead. Kualat gue guys, maju sendiri guys. Guys, kill him guys. Enemies ahead. Ini dia. Enemies ahead. Enemies ahead. Pas di depan gue nih. Enemies ahead. Nah. Nice, nice. Jadi dia kenokin orang lagi loh. Temen gue kenok lagi tuh. Maaf ya. Kalau cacing mah enggak bisa temen ya. Agak beda perlakuannya. Kaget lo gue loh, sumpah. Terima kasih, bro. Help. Gila mau problemnya. Eh, itu satu orang tuh kenok tuh kasih nih. Excellent work. Ya udah, gue yang repap deh. Kenot. Ini ada silakan. Menurut lah kalian. Gue pengen repap aja. Oke. Okay. Wah! Gak kuduga. Tuh kita F kali. Gua gak ngeliat tuh misalnya. Gak semua kali.
Sudah kuduga. Mencurigakan ya. Maksudnya pinter banget ya. Untung aja gue ngelutnya di posisi yang tepat. Tadi kebuli posisinya, gue kenok. Keluar dua. Oh dia ada M24. Oke, gue ganti aja. Gue berubah pikiran. Buang ammo 100 biji. Oke, let's have fun. Nomor 3 AFK ya. Gue lagi pengen main sniper temennya. Sniper gue kan butut banget nih. Temen-temen kan pada tahu kan. Enemies ahead. Oh, oke, ada orang di sana. Oke, dia masuk ke dalam. Kepalanya pecah. Oke, berarti musuhnya di rumah, guys. Itu gua ngeliat ada item-item tadi. Oh, di sana juga ada, guys. Oh, dua squad berarti ya. Oh my god, di mana tuh? Masih pakai uji loh zaman segini. Lagi challenge kali. Kok enggak ada, guys? Wow, PR nih. Dia ngeliat ke arah situ. Oh, itu dia. Siapa nih, Pak Kuasa? Ada nembak gue orang lain. Kena kepala gue lagi satu peluru. Anjay, teman-teman, gak bentar nih teman-teman. Teman-teman ada yang nembak ya teman-teman. Gak tau dari mana teman. Buset pelurunya. Piu. Horor teman. Bener horor ya. Oh dari situ ya. Bunyinya gak kedengaran teman. Nah tembakannya. Nah tuh, lihat tuh. Piu. Oh dari depan. Lulu. Astaga teman-teman, ini normal gak sih? Kok kayak gitu bunyinya? Hah? Ini normal gak? Kok gue ngerasa ini abnormal, tapi mungkin normal, tapi gembak suara doang ya. Maybe. Kita positive thinking aja. Kayaknya sih di sekitar depan situ ya. Kayaknya di belakang pohon sih. Dia itu apa ya? Ngebug teman ya suaranya ya. Jadi suaranya itu kayak fiu. Serem banget sih itu. Beneran. Ini kita enggak tahu arahnya. Gua pernah sih ketemu orang kayak gitu. Biasanya MK yang ngebug kayak gitu. Makanya gua demen banget pakai MK. Pakai MK teman. Kadang-kadang itu kita bisa kayak gitu. Nembak itu enggak ada suaranya. MK I'm DP really juga. DP. Itu dia. Nongol mati dia nih. Nongol mati nih guys. Enggak sih, mati sih. Wah, dia badan gua kepala. Lebih sakit gua, tapi armor gua yang juga sih. Posisi dia diuntungkan sih.
Temen gue open banget gak ditembak loh. Gue cover nih. Gue udah tahu dia pasti nembak guys. Gue cover nih. Cover fire nih namanya nih ya. Woi di kiri situ orangnya. Asem. Oke teman semua, semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Semoga kalian terhibur. Oke, nggak banyak omongan di sini. Gue pura-pura jadi orang gila, tapi kurang berhasil sepertinya. Dan ada sedikit kejadian, kayak tembakan-tembakan gitu ya, serem banget ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.